Bupati Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad dengan penuh kebahagiaan menghadiri tablik akbar dalam rangka menyambut Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah serta memperingati Milad ke-25 Pondok Pesantren Minhajul Abidin Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya pada Minggu 17 September 2023. Dengan tema yang menginspirasi, Pondok Berkah Santri Hebat Alumni Bermanfaat. Acara tersebut dihadiri oleh Habaib dan Alim Ulama, keluarga Abah Guru Kampung, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin, Forkopimda Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur. Jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin, serta ribuan jamaah. Abah Guru Pimpinan Pondok Minhajul Abidin, Tuan Guru Muhammad Yusran, dalam sambutannya menyampaikan harapannya. Semoga Pondok Pesantren ini sebagai salah satu peninggalan Guru Kapuh dapat terus berkembang dan maju dengan harapan yang tulus. Tuan Guru Muhammad Yusran juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memberikan motivasi untuk terus berinovasi dalam upaya menuju perbaikan yang lebih baik lagi. Acara kemudian diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau memberikan inspirasi mendalam dan arahan spiritual kepada seluruh hadirin, santri, serta membawa nuansa kehangatan dan kedamaian yang luar biasa dalam acara tablik akbar tersebut. Tim Liputan HSS TV melaporkan.